Pemirsa, pada 24 Maret kemarin diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Peringatan ini bertujuan agar manusia sadar untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Dari kasus ini, ratusan kasus ditemukan di Muaro Jambi, 17 diantaranya berujung kematian. 24 Maret kemarin selalu diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Banyak penderita tuberkulosis atau TB yang sembuh, namun tidak sedikit yang berujung kematian. Di Kabupaten Muaro Jambi sendiri, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan daerah setempat, tidak ditemukan kasus TB di awal tahun 2023 ini. Namun pada tahun 2022 lalu, ditemukan 499 orang warga Muaro Jambi yang dinyatakan terdiagnosis tuberkulosis. Dari ratusan yang terserang tuberkulosis, ada 17 orang yang meninggal dunia. Mereka yang meninggal tersebut disertai penyakit bawaan atau komorbid. Kabid P2P Dinas Kesehatan Muaro Jambi Aryani Widi Astuti mengatakan, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang lebih dikenal dengan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat menyerang paru-paru, kulit, tulang, dan otak. Sedangkan untuk penularan sendiri melalui butir dahak yang tersebar di udara. Di mana seseorang yang terkena bakteri tersebut dapat menularkan dengan cara batuk maupun bersin di hadapan mereka yang sehat. Nggak usah takut, kalau kita terinfeksi TB, obatnya sudah gratis, tersedia di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini. Semuanya setelah diperiksa melalui tes cepat molekular, nanti obat dia dalam bentuk paket. Jadi ada dua tahap, 2 bulan pertama itu diminumnya setiap hari, kemudian ada 4 bulan pertama, 4 bulan lanjutan atau fase lanjutan di 4 bulan berikutnya, itu dia diminum seminggu 3 kali. Mereka yang diagnosis terkena tuberkulosis harus rutin melakukan pemeriksaan dahak ke puskesmas atau rumah sakit. Namun, untuk pengobatan sendiri ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Seorang yang terpapar bakteri ini bergejala batuk berdahak selama 2 pekan. Selain itu, menderita batuk dengan bercak darah dan berat badan yang turun disertai demam. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.